Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk saudara-saudaraku kaum tani se-Indonesia, dimanapun kalian berada dan bekerja, kita ketahui bersama bahwa kita sedang diuji oleh sebuah wabah penyakit yang disebabkan oleh virus dan yang dikenal dengan penyakit virus Corona-19. Kita memang tidak memiliki cukup banyak pengalaman dalam pencegahan wabah virus ini, tapi kita memiliki keimanan dan keyakinan bahwa pekerjaan mulia sebagai petani dan bermandikan cahaya matahari merupakan kekuatan dan kekebalan tubuh kita yang akan memproduksi pangan untuk rakyat Indonesia yang berjumlah 260 juta. Bangsa Indonesia menyandarkan kepada kaum tani Indonesia karena sesungguhnya petanilah penolong negeri. Di saat wabah virus corona memasuki kota besar dan melumpuhkan perekonomian sektor jasa, para petani sedikit pun tidak memunggungi, bahkan menjadi garda terdepan sebagai benteng ketahanan sosial dan sumber pangan yang menyelamatkan rakyat Indonesia. Al-Falahu Sayyidul Bilad wa Malikuhu Al-Hakiki. Petani, tuannya negara dan kuasanya adalah nyata.